Ibu soalnya tanya sama saya dulu, Bu. Jangan Ibu main buka-buka. Jangan saya nak berut Ibu aja, Bu. Kalau enggak tahu Ibu bertanya sama saya. Kalau saya enggak tahu kayak gini. Karena barang yang dikirim kan enggak. Lah, seharusnya Ibu nanya sama saya, kenapa Ibu main buka-buka aja paketnya, Bu? Kamu kan enggak tahu isi dalamnya kayak lah, apa. Lah, makanya enggak tahu Ibu sama saya biar saya bilang kalau Ibu ragu Ibu batalkan aja, Bu. Jangan Ibu main nak perut Ibu aja, Bu, main batal-batalkan, Bu. Saya di sini kerja. Urusan retur itu Ibu sama seller, bukan sama saya. Saya pengantar. Ya Ibu yang hubungi sellernya. Sudah saya atur kayaknya dia punya ini. Jangan, saya nak perut Ibu aja, udah ngantar main buka-buka tanpa izin lagi. Ibu pikir murah tuh saya untuk suruh ganti kayak gitu tuh. Nah, seharusnya Ibu tanya tadi, Bu, sama saya, Bu. Jangan Ibu main buka-buka aja. Saya pekerja sini, Bu. Sama aja Ibu telepon kantor, sama aja, Bu. Saya pun jemuskan saya tuh nama itu, Bu. Sekali lagi aku banting loh. Sekali kalau kamu marah, aku anmi langsung. Enggak mungkin saya ganti itu, Bu. Aku enggak suruh kamu ganti, aku suruh kamu. Sama aja, Bu. Makanya jangan dibuka, Bu. Aku banting. Sekali lagi. Aku banting langsung. Sekali lagi kamu ngomongnya kayak ngancam-ngancam gitu, kasar, aku banting. Lah, Ibu aja. Saya nak Ibu aja. Ibu aja. Penting langsung. Biar dia hancur. Enggak mau aku bayar. Mau apa aku? Ini ngapain Ibu buka-buka aja? Penting ya. Aku tanya kenapa Ibu main buka-buka aja? Sekali lagi aku bilang gagal. Saya viral kan, Ibu? Viral. Jangan saya enak perut Ibu aja, Bu. Saya di sini kerja. Saya tahu, kamu kerja, saya ngomong baik-baik. Ya kenapa Ibu main buka-buka langsung? Kenapa enggak ngomong sama saya? Kalau enggak ngerti kan Ibu tahu sih sejauh dia kayak mana. Jangan saya enak perut Ibu aja, Bu. Marah tuh enggak cocok, dia bilang sama saya bisa cepat. Pernah belanja online enggak, Ibu, Bu? Saya tahu. Karena saya udah bilang kalau barang dan cocok dia memang kak. Makanya cocok, tanya sama satu. Saya, Bu. Jangan Ibu main buka-buka. Kamu bisa dengar saya ngomong nggak? Kamu bisa dengar nggak? Bisa nggak mau dengar saya bisa. Ngomong? Bisa. Nah, satu minggu nggak cocok barang bisa retur. Mentung saya lihat Ibu dulu, returnya sama toko, Bu. Bentar. Ya, saya lihat dulu. Nggak cocok, saya langsung saya balikin. Nanti saya mau balikin ke mana, kan gitu. Kamu langsung bawa ke sana. Mana saya urusan saya lagi, Bu? Urusan saya cuma mengantar, Bu. Bentar. Ya, kamu mengantar. Tahu saya. Cocok, ya kalau udah buka ini tanggung jawab saya jadinya, Bu. Coba kalau Ibu bilang ini barangnya kayak mana. Kalau Ibu ragu Ibu bisa batalkan, kan jelas. Biar kita bantu batalin tadi. Kenapa Ibu udah kayak goyaan kayak gini? Baru Ibu kasih saya. Bu, Ibu gak ada hak, Bu. Buka-buka. Kalau kayak gini, Bu, saya yang kena, Bu. Kamu yang itu, saya gak tahu lah. Karena kalau barang-barang kayak gini kita gak cek, saya kena. Gak ada cerita COD cek-cek, Bu. Kalau Ibu